Jangan lupa like, share dan subscribe. Tekan butang loceng, okey? Terima kasih. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam Kisah Seram Sejuk. Korang bersama Mak Zahirah Mokhtar. Berapa hari je lagi ni, kita semua umat Islam nak sambut Ramadan. Selamat puasa guys. Semoga segala urusan kita ni dipermudahkan nanti dan kita dapat bersama-sama merasai Aidilfitri, insyaAllah. Jom, hari ni Mak nak kongsikan satu kisah yang diceritakan oleh adik G. Kata adik G ni, dia merasa fobia yang lama tau, bertahun-tahun jugalah nak hilang rasa fobia dia ni. Apa fobia adik G ni? Kata adik G, dia pernahlah bekerja semasa dia remaja dan mengalami satu gangguan mistik dekat tempat kerja dia. Jom, sama-sama kita dengar kisah adik G. Diceritakan oleh adik G ni, pengalaman dia ni masa dia muda remaja tau guys. Dan sekarang usia adik G sudah pun mencecah 35 tahun. Maknanya dah lama lah. Kiranya kalau remaja ni mungkinlah dalam belasan ataupun 20-an kan. Nak ambil masa lah untuk adik G ni move on tau. Dia bekerja dekat ibu kota, dalam kedai bunga. Jadi adik G ni kerja dia sebagai SA lah, sales assistant yang menjual bunga-bunga dalam kedai tu. Tapi kedai ni kata adik G taklah besar mana. Lebih kurang macam kedai 7-Eleven, macam kedai 99 tu kan. Macam tu lah kedai bunga yang adik G ni pernah bekerja. Lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan jugalah adik G ni dia bekerja dalam kedai bunga tu. Pada awalnya tu alhamdulillah tak ada apa-apa. Sehinggalah sesuatu kejadian pelik yang menimpa adik G ni dalam kedai bunga tu. Jom, tanpa buang masa, kita mulakan. Kul ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asyun. Kerja apa yang tak best, lagi-lagi kerja tu memang kita minat kan. Adik G ni pula dia memang minat lah bab-bab mengubah bunga ni kan, susun, buat hantaran cantik-cantik dekat situ biar customer tu tengok. Sale pun memang masyuk. Pada awalnya guys, disebabkan kedai bunga ni pula sebesar kios, adik G dia memang kerja seorang-seorang. Ada je staff lain, cuma kalau staff ni datang, adik G tak kerja. Bila adik G pula datang, staff tu pula yang tak bekerja. Cuma diorang ni adalah runner. Tapi runner tak adalah 24 jam dekat kedai bunga tu. Daripada sel kedai bunga ni sedap, elok, cantik je, tiba-tiba kata adik G, lepas dah 5 bulan macam tu dia bekerja, nak masuk ke 8-9 bulannya, sel kedai bunga ni tiba-tiba makin lama makin menurun. Customer pun macam kurang aje. Perasaan adik G ni ialah, maklumlah kedai bunga ni tak adalah besar mana. Dan pula mestilah ada banyak lagi kedai-kedai yang bagus dekat luar sana kan. Itu apa yang difikirkan oleh adik G pada awal ni. Masalah sale satu hal,
Satu hari itu, adik Jean ni dia pergilah kerja. Macam biasa, sampai-sampai je dekat tempat kerja dia, adik Jean rasa dia tak pernah-pernah lah. Dia rasa perasaan yang macam, kenapa kedai ni aku rasa panas eh? Kepala adik Jean ni pun pening tau. Berat sangat-sangat pada hari tu. Memang adik Jean dia tak dapatlah nak buat, orang kata full time lah kerja dekat dalam kedai bunga ni. Adik Jean dia tutup awal kedai bunga dia tu. And then dia balik ke rumah. Malam tu kata adik Jean dia tak dapat tidur. Tahu-tahu je adik Jean ni dia menangis. Dia rasa badan dia, satu badan sakit tau guys. Memang pelik lah. Sedangkan kau kerja menjual bunga je kan. Apa yang rasa penat, lenguh, macam orang kerja angkat kayu balak pula kan. Nah, yelah, mungkinlah dah balik tu kaki rasa lenguh-lenguh, urat rasa orang kata macam tegang-tegang kan. Nak kena picit, nak kena urut. Cuma adik G pada masa tu dia tak terfikir langsung tentang hal-hal mistik ni. Apa yang berlaku? Adik G ni dia kata dia tergerak malam tu nak buka surah Al-Mut tu guys. Adik G ni pun pasanglah surah Al-Mut tu dalam telefon dia. Sampailah dia terlelap dengan sendiri. Masa dia pasang surah Al-Mut tu, dia rasa macam ada satu energi yang keluar daripada dalam badan dia. Wallahualam lah guys. Tapi kata adik G, itu apa yang dia rasa. Lepas tu barulah dia sedar-sedar je dah pagi. Maknanya macam dikatakanlah dia pasang Al-Mut tu sampai dia tertidur. Ingatkan dah habis sampai situ je. Tapi esoknya dekat kedai bunga adik G ni, macam yang kita tahu sale memang dah teruk kan. Kali ni selepas apa yang adik G alami pada malam tu, esok dekat kedai bunga adik G ni satu jambak bunga pun tak terjual, tak laku, tak ada langsung customer tu guys. Pelik, memang pelik lah. Tapi dalam pelik-pelik tu, adik G ni masih lagi berfikiran positif. Yelah kan guys, takkanlah sentiasa je kan kedai kita ni nak laku. Sentiasa sale tu akan meningkat. Mestilah ada naik turunnya, betul tak? Cuma keadaan tu, si kedai bunga ni turun mendadak tau. Tak nak, macam biasa, tetap kena jalan kerja. On duty orang kata kan. Dah sebab kerja kau, sale tu naik turun ke tidak, itu masalah bos kau. Bukan masalah kau. Kau kerja, tetap kerja. Selagi kau rasa okey, gaji kau dibayar, kerjalah. Sampai je dekat tempat kerja, seperti biasanya, tetap tak ada customer. Tengah adik G ni duduk guys, kata adik G dia rasa badan dia panas daripada belakang kepala sampai ke pinggang. Itu satu apa yang adik G ni rasa bila dia duduk dalam kedai tu. Badan jadi panas bahagian belakang pula tu kan. Lepas tu pula kata adik G, pernah tau datang seekor lalat yang sangat besar ni. Kalau banyak tu kita boleh edip jugalah kan. Ada sampah ke, lalat berterbangan ke. Tapi lalat ni seekor tau guys, betul-betul besar. Adik G ni dia pergi ambil penyapu, bantailah lalat ni. Lalat ni mengeluarkan bunyi tu guys. Sampai kan mengeluarkan macam ada satu semburan daripada lalat tu. Adik G tak fikir apa dah, dia bantai sampai mati, sapu-sapu, buang je lalat tu. Lepas tu, adik G terus rasa tak sedap hati. Apa lagi, adik G ni pun pasanglah surah-surah ayat-ayat kursi dalam kedai tu. Masa adik G ni bagus jugalah sebab dia pandai bertindak dan dia tahu apa yang dia buat. Kalau macam kita ni, setengahnya dah rasa macam tak boleh, dah jatuh sakit,
kan, memanglah adik G pun dia rasa sakit. Cuma dia tahulah apa yang patut dia buat. Dia dengar ayat-ayat Al-Quran ni kan. Okey, jom kita sambung. Hujurlah keadaan tu tak melarat. Orang kata dia tak ada macam demam berpanjangan. Alhamdulillah lah guys. Sehinggalah adik G ni bertemu dengan owner kedai bunga tu, barulah terjawab segala masalah yang menimpa adik G dalam kedai tu. Kata owner ni guys, sebenarnya bukan seorang dua, tapi banyak tu guys. Banyak yang menghantar sesuatu dekat kedai bunga milik owner ni. Cuma owner ni dia tak nak bagi tahu pekerja sebab takut nanti kan tak ada pula orang yang nak tolong jaga kedai bunga tu. Kesian pula dekat adik G ni kan. Tapi bila adik G dah dengar penerangan daripada owner ni, memang meremang lah guys. Memang adik G rasa takut, terkejut. Yelah, ada orang yang hantar sihir ni. Jadi yang kena tempiasnya pada adik G ni. Dia je lah yang tahu macam mana rasa sakitnya, siksanya kan. Kita ni hanya mendengar je. Dari hari tu terus saja adik G ni dia letak jawatan on the spot. Dekat situ juga time tu juga berhenti kerja guys. Siapa yang sanggup? Memang taklah. Walaupun kita ni orang kata minta pertolongan daripada Allah SWT, tapi pada adik G dia rasa macam kalau boleh kita elak tu, elakkanlah. Dah tahu tempat tu, jadi buatlah apa yang patut. Last, apa yang adik G ni tahulah, orang kata perkembangan kedai bunga tu lepas adik G ni berhenti, owner ni memang tengah berusaha guys mencari perawat yang boleh lah orang kata menyelesaikan masalah kedai bunga. Itulah dia guys, pengalaman yang nak dikongsikan dengan semua dalam kisah seram sejuk ni. Adik G dia rasa fobia pada masa tu, memang makan tahu jugalah nak hilang perasaan tu. Sehingga kan sampai sekarang ni, umur adik dia ni dah 30-an macam kita tahu tu, dia akan setiap kali akan bawa air yasin tu guys dalam botol mirror dia. Terbawa-bawa lah benda-benda ni sampai sekarang. Adik dia ni masih lagi tak boleh lupakan sebenarnya lah. Tapi fobia tu alhamdulillah dah mula menghilang. Apa-apa pun, mak doakan semoga adik G sentiasa diberikan kesihatan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih adik G. Guys, bertahanlah jika bersedih, seolah-olah tiada titik lelah. Berhadapan dengan orang-orang yang tidak bersyukur, tetaplah bersabar. Kerana anugerah Allah akan datang selepas ujian. Mungkin ianya tanda-tanda Allah menaikkan darjat hamba-hambanya. Masya Allah. Seperti biasa guys, ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Bye.